Perkembangan Islam di benua Eropa dan Amerika Serikat terus meningkat. Masjid-masjid tak lagi mampu menampung banyaknya jamaah. Di saat bersamaan, banyak gereja yang telah tutup karena kekurangan jemaat. Dilansir dari Breitbart pada 2 April 2017, The Gatestone Institute melaporkan terjadinya peningkatan penutupan gereja di London. Banyak juga dari gereja-gereja tersebut yang kemudian beralih menjadi masjid. Menurut laporan tersebut, London kini memiliki 423 masjid baru dan 500 gereja yang telah ditutup. Misalnya, di Gereja San Giorgio yang punya daya tampung 1.230 orang. Namun, hanya ada 12 orang yang mengikuti misa. Begitu juga di Gereja Santa Maria, hanya ada 20 orang. Sedangkan di Masjid Broom Street Estate yang hanya mampu menampung 100 jamaah, justru jumlah jamaahnya membludak. Apalagi setiap Jumat, jamaah akan turun hingga ke jalanan. Menurut studi Office for National Statistics yang dirilis Desember 2019, terdapat 3.194.791 Muslim yang tinggal di Inggris. Jumlah tersebut terbanyak dalam sejarah. Sekitar 1/3 dari jumlah tersebut berusia kurang dari 16 tahun. Menurut studi ONS, Muslim adalah kelompok yang tumbuh paling cepat di Inggris, sementara penganut Kristen terus menurun. Ada penurunan untuk kelompok Kristen, meskipun tetap kelompok terbesar di Inggris, tulis laporan tersebut. Beberapa tahun sebelum penelitian tersebut, mantan Uskup Agung Canterbury, Lord Carey, mengingatkan, gereja Inggris akan kehilangan satu generasi bila hal itu terus terjadi. Bahkan ia khawatir bila Islam bertumbuh dengan cepat, agama ini akan mengambil alih posisi dominan gereja Kristen Anglikan. Menurut survei perilaku sosial Inggris Nielsen, selama 2 tahun terakhir, dikutip republika.co.id pada 2016, gereja di Inggris kehilangan setidaknya 2 juta pengikut. Berikut ini beberapa gereja yang telah beralih fungsi menjadi masjid. Yang pertama, Gereja Santo Peter di wilayah Stoke-on-Trent, kota Cobridge, Inggris. Gereja tersebut mulai sepi jemaat pada tahun 2013, hingga kemudian tidak mampu bertahan dan dijual. Setelah dibeli umat Islam, gereja tersebut berganti nama menjadi Masjid Madinah. Yang kedua, Gereja Metodis, yang berubah menjadi Masjid Brick Lane. Masjid ini pertama kali dibangun pada 1743 sebagai tempat peribadatan umat Kristen. Sempat diakuisisi oleh sekelompok orang Yahudi Lituania Ortodoks yang disebut Mezaik Hadad. Pada tahun 1970-an, bangunan tersebut sudah tidak pernah digunakan lagi, sehingga pada 1976 dibeli dan mulai dibuka pada tahun 1978 oleh Muslim Bangladesh sebagai masjid. Masjid Brick Lane dapat menampung hingga 3.200 jamaah, termasuk jamaah perempuan. Masjid ini paling ramai dikunjungi saat sholat Jumat, dan semua khutbah disampaikan dalam bahasa Bengali, Inggris, dan Arab. Yang ketiga, Gereja Didsbury di kota Manchester, Inggris. Dibangun sejak 1883 dan merupakan sebuah gereja komunitas metodis. Pada 1962, gereja tersebut ditutup
karena menyusutnya jemaat. Kemudian pada 1967 dibeli oleh komunitas Arab Suriah yang tinggal di sana. Kini gereja tersebut menjadi masjid yang megah, lengkap dengan sebuah perpustakaan. Secara keseluruhan, masjid ini mampu menampung 1000 jamaah. Yang keempat, Masjid Nubegam di London. Sebelumnya merupakan gereja Anglikan St. Mark yang dibangun pada 1880. Sempat rusak, tapi kemudian diperbaiki dan menjadi sekolah Kristen. Namun, pada 1980, bangunan tersebut kemudian berubah menjadi masjid. Semoga Islam terus berkembang dan berhasil mensejahterakan masyarakat Barat lahir dan batin. Amin.